kondusif berbicara masalah hukum dan tetap berhati-hati karena para peserta aksi berada di badan jalan. Saya sudah katakan, padahal sudah sangat jelas dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Itu sudah sangat jelas diberikan amanat oleh undang-undang. Bahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pun itu sudah mengatur, kawan-kawan. Hari ini kita lihat polisi berpihak kepada pemerintah atau berpihak kepada rakyat. Betul. Betul. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Polri hadir untuk mengawal aspirasi rekan-rekan. Silakan disampaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ingat juga ada masyarakat lain yang masih menggunakan jalan ini, agar diberikan lajur bagi kendaraan yang akan lewat. Dan kepada peserta aksi untuk tetap menjaga suasana kondusif, berbicara masalah hukum dan tetap berhati-hati karena para peserta aksi berada di badan jalan. Saya sudah katakan, padahal sudah sangat jelas dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Itu sudah sangat jelas diberikan amanat oleh undang-undang. Bahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pun itu sudah mengatur, kawan-kawan. Hari ini kita lihat polisi berpihak kepada pemerintah atau berpihak kepada rakyat. Betul. Betul. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Tetap beraktivitas. Mengingat sekarang adalah jam pulang kantor. Indonesia. Peserta aksi niatkan untuk tetap menjaga keamanan dan sesuai koridor yang berlaku. Bangsa satu. Maka pastikan.
peserta aksi. Pada peserta aksi, diingatkan bahwa aksi sore hari ini tidak ada pemberitahuan. Peringatan pertama agar mengikuti arah dari petugas. Kami ulangi, kegiatan rekan-rekan sudah difasilitasi, namun rekan-rekan belum memberikan pemberitahuan terhadap aksi hari ini. Peringatan pertama agar mengikuti instruksi petugas. Kami ulangi, agar mengikuti instruksi petugas. Sejak kapan pemberitahuan itu bersifat aktif? Itu tertinggal undang-undangnya sama itu. Saya kajian undangnya perlu dikasih lagi ya teman-teman. Saya kajian undang-undang dasar pasal 28, setiap orang berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi kerasanya, apa yang menjadi kerasanya. Lalu pasal mana yang disalahkan saudara-saudara sekalian? Kalau kita buka undang-undang pasal 9 salah 98, itu mengatur negara dengan mekanisme mekanisme turun ke jalan. Lalu bersifat pemberitahuan, sifatnya pemberitahuan bukan suatu kewajiban saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita tidak bisa menyampaikan aspirasi. Masa apa harus kita minta ini saudara-saudara sekalian? Maka tidak teman-teman. Maka dari itu teman-teman perlu kita kasih lagi itu undang-undang yang seperti apa, dasarnya bagaimana, dan maksudnya kemana-kemana itu harus dikasih lagi. Yang mana?
semua, ayo suruh masuk. Ayo, ayo. Kita tertib ya menuju. Woi, kok dimatiin? Ah, jangan kayak. Maju. Maju. Kami maju negosiasi, kita sudah sepakat menuju ke Batang Kuda, kita hargai itu. Jadi barisan, atur barisan ya, semua masuk barisan, masuk barisan, kita menuju ke Batang Kuda. Yang di depan, posisi yang di depan tadi, ayo mana yang di depan, bannernya di depan, banner di depan, ayo di depan ini yang perangkat-perangkat coba arahkan, yang perangkat-perangkat coba arahkan, ada yang mobil di depan, yang lain menyesuaikan. Yang lain menyesuaikan. Ya, untuk kawan-kawan Imawan-Imawati yang masih di trotoar, tolong untuk masuk barisan. Sekali lagi, teman-teman Imawan-Imawati yang masih di trotoar, harap untuk masuk barisan. Imawan-Imawan tetap melakukan border. Ya, sekali lagi untuk kawan-kawan Imawan-Imawati yang masih di trotoar untuk masuk barisan. Panji-panjinya, panji-panji aksinya dimunculkan, ya, ditampilkan, ditinggikan. Untuk kertas-kertas karton yang tadi sudah ditulis-tulis, harap diangkat. Puasa, mau kembang. Di kesempatan yang baik ini, Batu Kudanya aku sampaikan kepada kawan-kawan sekalian dan seluruh masyarakat Kota Jakarta, bahwa di kesempatan yang baik ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat sekalian dalam rangka adalah untuk menyampaikan berbagai macam rentetan problematika yang kemudian terjadi di bangsa ini. Oleh karenanya, pengalaman jika hari ini kedatangan kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di depan bapak-bapak kepolisian yang kami hormati ini adalah bagian dari peratan nisan anak negeri di Kabupaten Tiwi ini. Oleh karenanya, sekali lagi, janganlah heran jika hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kembali turun ke jalan dan rangka untuk menyampaikan problematika yang ada di bangsa ini. Terima kasih, itu saja. Sekalian saya panggil perwakilan dari masing-masing cabang untuk menyampaikan kekuatan narasinya. Selanjutnya saya sampaikan kepada Mama Ahmad untuk menyampaikan narasi singkatnya. Oh, jari boleh lewat. Potong-potong roti, pemerintah ulalade, rakyat dibodohi, IMM turun aksi. Potong-potong roti, pemerintah ulalade, rakyat disakiti, IMM turun aksi. Potong-potong roti, Jokowi ulalade, rakyat dibodohi, IMM turun aksi. Baik,
kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang menuju sore yang berbahagia ini, kawan-kawanku semuanya, kita kata mahasiswa Muhammadiyah kembali turun ke jalan, kembali melakukan kritik kebijakan kepada pemerintah, kembali melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik pemerintah yang keliru dan salah. Banyak persoalan yang hari ini terjadi. Lembaran 2022 dibuka dengan berbagai macam problematika, kawan-kawan. Sehingga ketika ia mendiam dan menutup mata, itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Kita membiarkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, oleh aparat negara, terjadi dalam setiap sudut-sudut bangsa kita. Sehingga hari ini, kata mahasiswa Muhammadiyah, mengerahkan jalan ibu kota, mengerahkan jalanan dekat istana untuk kita lampiaskan, kita sampaikan, kita kritik pemerintah hari ini. Persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, penembakan aktivis hingga meninggal dunia, adalah citra buruk, adalah kerja-kerja pemerintahan yang buruk, adalah kerja-kerja aparat yang tidak dapat ditoleransi sama sekali. Makanya hari ini kawan-kawan, dengan satu semangat yang sama, kita sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan kepada pejabat-pejabat negara, bahwa sudahilah bangsa ibu pertiwi di negeri ini. Sudahilah kekecauan-kekecauan yang dibuat oleh pemerintah. Sudahilah kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah, kawan-kawan. Kalau bukan yang lain, siapa lagi? Hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita, bentuk tanggung jawab kebangsaan kita kepada pemerintah. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh diam dan duduk. Apalagi membiarkan segala kezaliman-kezaliman itu terjadi. Negara berhadapan dengan rakyatnya, rakyatnya ditembak, dikepung, direpresif, mengakibatkan meninggal, luka-luka, dikurung, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada kejahatan kemanusiaan, teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup! Yemen! 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 Kawan-kawan, cara semangat tentu tidak ada yang duduk-duduk. Kita melakukan aksi demonstrasi, tentu yang diperlukan adalah kerja keras dan semangat serta loyalitas yang tinggi, kawan-kawan. Satu panas, semuanya panas, kawan-kawan, sepakat? Satu berdiri, semuanya berdiri, kawan-kawan, sepakat? Baik, kawan-kawan, saya dipercayakan sama DPP untuk mengikuti jalannya sidang, jalannya demonstrasi, ya, sehingga kami persilakan teman-teman yang menginginkan untuk menyampaikan orasi, ya, terutama pimpinan DPD dan pimpinan cabang yang hari ini kemudian hadir. Kami tentu membuka panggung untuk teman-teman menyampaikan orasi. Mati kok kalau kepanasan, mati pasti. Baik, demikian sebagai pembukaan, kita akan terus melakukan semangat aksi hari ini, Pak. Yemen! 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 Selanjutnya saya persilakan orasi pertama akan disampaikan Bama dari Ketua Yemen Cabang Kota Tangerang. Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat kawan-kawan! Dua kata untuk perubahan! Dua kata untuk perjuangan! Namun dalam saya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Alhamdulillahillazi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'an imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah
Wajah Allah Indonesia, wabi Pancasila falsafah, wabi Undang-Undang Dasar 1945 Asasa, wabi Sabang sampai Merauke, dianggap 30 rote. Hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak aparat kepolisian yang hari ini telah mengamankan kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tujuan kami di sini Bapak Ibu semuanya bukan untuk melakukan kegaduhan. Bahkan kawan-kawan hadirnya di sini dan jasmani di sini. Karena apa? Di depan sana patung Bung Karno pernah mengatakan, jas merah jangan sekali-kali merupakan bicara kawan-kawan. Benar kawan-kawan? Betul kawan-kawan? 1964 pertama kali berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah lahir atas dasar kezaliman dari para penguasa di Indonesia kawan-kawan. Hari ini juga tuntutan dari tahun selanjutnya perubahan konstitusi masuk ke dalam, yaitu adalah Neo Orba atau Orde Baru di zamannya Bapak Soeharto kawan-kawan. Hari itu juga IMM berdiri tegas untuk melawan segala bentuk kewenangan-kewenangan, ketidakadilan dan juga kemungkaran. Itu adalah guru besar IMM kawan-kawan, dan kader IMM wajib untuk melawannya. Bahkan kawan-kawan saya tidak mengenal dari suara kawan-kawan semuanya. Hidup mahasiswa. Ketika kita berdiri di sini di daerah Jakarta, tempat di mana ibu kota ini berada, berbicara masalah wadah, memang wadah itu berada di daerah Jawa Tengah. Tetapi ketika kita sudah berbicara masalah kemanusiaan, maka sudah menjadi saat dan sepatutnya kita sebagai kader-kader Ikatan Mahasiswa untuk terus melawan segala bentuk kezaliman ataupun tindakan-tindakan kesewenang-wenangan kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan dari pertama kalinya hadir Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua, abang-abang kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang statusnya menjadi buruh dan menjadi penyumbang ekonomi utama di negeri ini, hari ini dinodai dan disakiti hatinya kawan-kawan. Mengapa demikian? Bagaimana kalau kita atau orang tua kita atau saudara kita yang belum berumur 56 tahun, ketika dia sakit, bagaimana cara dia untuk mengklaim? Bagaimana cara dia untuk mendapatkan hak-haknya di dalam perusahaan? Sedangkan hari ini pemerintah pro terhadap korporasi kawan-kawan, bukan pro terhadap rakyatnya. Karena apa? Sejatinya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar kawan-kawan. Yang selanjutnya bertebaran dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang mana BPJS menjadikan 10 syarat wajib untuk kepemimpinan administrasi di Indonesia ini kawan-kawan. Bagaimana mungkin ketika kita mau mendaftarkan sertifikat hak milik kita atau sertifikat tanah yang lainnya, diwajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia wajib mendaftarkan BPJS kawan-kawan. Bagaimana dengan janji-janji kampanye yang dulu mengatakan bahwasanya akan ada satu kartu, jika itu adalah kartu sakti kawan-kawan. Hari ini kita lihat kezaliman-kezaliman terjadi di negara tercinta kita ini kawan-kawan. Maka hanya ada satu kata, apa kawan-kawan? Kita lawan segala bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan di negeri ini kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, fenomena yang selanjutnya dengan adanya untuk mengundur pemilu di 2024 kawan-kawan harus diundur selama kurang lebih 2 tahun. Itu pemerintah bukan hanya menciderai rakyatnya, bukan hanya menciderai demokrasi di negara kita kawan-kawan, tapi juga menciderai atas asas-asas hukum yang berlaku kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, konstitusi kita sudah dilanggar oleh pemerintah kita sendiri kawan-kawan. Yang mana konstitusi
konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap pemilu itu wajib menempat satu periodenya hanya 5 tahun dan bisa diperpanjang 2 periode berarti kurang lebih 10 tahun. Apalagi ini harus diperpanjang selama 2 tahun menjadi 12 tahun, kawan-kawan. Bagaimana mencintai negeri ini? Bukan hanya rakyat sekali lagi tersakiti, tapi seluruh elemen-elemen masyarakat dan seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, mana suara kawan-kawan? YBM! 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 Apa suara buat kawan-kawan semuanya? Untuk menyemangati kawan-kawan, mari kita nyanyikan satu lagu perjuangan. Bahkan kawan-kawan, bahkan kawan-kawan, Indonesia. Kalau saya sih nggak ngirim full. Majalah kalau pakai kan dia seperti kan. Dan satu lagi kawan-kawan, perlu kita ketahui, ini yang menjadi kebiasaan di negara kita, yaitu konflik agraria yang tidak pernah selesai satu dengan satu ini kawan-kawan. Konflik-konflik agraria di berbagai daerah sampai dengan saat ini tidak lagi pro terhadap rakyat. Utamanya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UPA telah mengatur bahwasannya di dalam pemimpin kita mengatakan adalah Dendrifung, tanah untuk rakyat ya, tanah untuk rakyat bukan untuk birokrat, apalagi para penguasa-penguasa yang ada di korporasi kawan-kawan. Maka kawan-kawan, maka dengan ini kita tetap satu komando, satu perjuangan, hanya ada satu kata, apa kawan? Apa kawan? Terima kasih kepada kawan-kawanku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup! Oke, aplaus buat teman-teman semuanya. Ya, orasi yang sungguh luar biasa dan berapi-api. Ya, terima kasih teman-teman yang... Sebelum kita melanjutkan aksi dan orasi-orasi kita, agar aksi hari ini berjalan secara baik, perlu kita ingatkan tugas kepolisian. Tugasnya apa kawan-kawan? Pak polisi, tugas mengayomi. Ya, sama-sama. Pak polisi, tugas mengayomi. Baik kawan-kawan. Saya butuh teman-teman yang duduk mungkin lelah. Teman-teman yang berdiri juga mungkin mau duduk. Karena waktu aksi kita ini masih panjang, menjaga agar semangat kita tetap ada, kobaran semangat kita tetap berapi-api, saya mempersilakan untuk teman-teman silakan duduk, juga tidak jadi masalah. Tetapi tetap bersemangat. Yang jauh-jauh silakan mendekat. Sekali lagi, barisan tidak boleh tercerai-berai, kawan-kawan. Kita jaga betul agar tidak ada penyusup-penyusup yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan aksi bersama kita pada hari ini. Dan perlu kami sampaikan kepada para masyarakat DKI Jakarta, Ibu Kota Negara dan Pak Polisi, serta ibu-ibu polisi, bahwa hari ini
bukanlah langkah pertama kami turun ke jalan. Bukanlah semangat pertama kami untuk turun ke jalan. Kami akan terus ada, akan terus turun ketika kebijakan-kebijakan kenegaraan, ketika kebijakan-kebijakan pemerintah ternyata lebih menyengsarakan rakyat daripada membawa kesejahteraan-kesejahteraan kepada rakyat. Betul, kawan-kawan? Kita akan terus ada, kita akan terus turun, kita akan terus saksikan bagaimana pemerintah menjalankan negara ini. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, maka Bapak Ibu polisi, kami pastikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah yang pertama kali turun untuk memberikan koreksi, memberikan kritikan, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Baik, kawan-kawan, selanjutnya kita dengarkan orasi dari Imawan Aldo dari Jakarta, cabang Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika saya katakan hidup mahasiswa, maka jawablah hidup mahasiswa. Karena hari ini mahasiswa yang kita bela. Jika saya katakan hidup rakyat Indonesia, sampaikan juga hidup rakyat Indonesia. Bukan hanya kita hidup, karena hari ini ada banyak yang dapat diluangkan. Dalam perjuangan, dalam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terlepas dari apapun yang memang sekiranya hari ini kami sampaikan, Bapak Ibu polisi, bapak-bapak pimpinan pemerintahan di dalam sana, ini hari ini hadir. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hari ini hadir atas hati nurani, atas keresahannya, atas keberadaan yang mau dia bela. Karena hari ini ini merasa dicederai sebagai rakyat Indonesia. Hari ini kita tidak percaya lagi. Hari ini kita terlalu dizalimi. Hari ini kita terlalu percaya oleh pemimpin-pemimpin yang nantas. Nampaknya mereka juga tidak memikirkan kita sedikit pun. Hari ini IEN hadir walaupun duduk. Bukan karena kami capek, bukan karena kami lelah, bukan karena kami menyerah, tapi karena hari ini IEN akan hadir, akan terus hadir, akan terus menyaksikan, akan terus datang dan melipat ganda kepada kawan-kawan. Sejarah akan tetap mengukir sebuah karya, karena orang-orang yang berkarya lah yang patut sejarahkan. Dan hari ini IEN Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi pilar utama, menjadi instan utama yang hari ini mencatatkan sejarah. Bahwasanya hari ini kita tidak tinggal diam terhadap penurunan kepada kawan-kawan. Sangat aneh saat hari ini kita katanya tinggal di negara demokrasi. Kita tinggal di negara yang memang sekiranya penuh dengan kekayaan alam, tapi lihat konflik agraria. Sampai hari ini, di mana bentuk yang namanya pengguguran, keblokan lahan, dan lain sebagainya yang menguntungkan rakyat, di mana? Coba sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Tidak akan ada. Kenapa? Karena hari ini, pemerintah yang ada di sana hanya memanfaatkan kekayaan alam yang ada di negara tercinta, sepakat kawan-kawan. Sangat aneh, sungguh aneh, tapi nyata. Hari ini teman-teman dan masyarakat DKI Jakarta harus sama-sama bisa menyaksikan bahwa saya ternyata hari ini yang masih mau hadir, masih mau membela, masih mau berjuang bersama rakyat, karena memang hari ini kita hadir untuk rakyat, bukan untuk siapapun, untuk kepentingan rakyat kemaslahatan bersama. Terlepas dari konflik apapun yang memang hari ini terjadi, mungkin tadi terutama sudah menjelaskan bahwasanya memang lembaran 2022, terlepas corona selesai atau belum, belum bisa dipastikan bahwasanya hari ini kita bisa beraktivitas normal. Pun hari ini kita aktif pun masih pakai masker. Tapi apa? Pemerintah di sana malah fokus untuk menggusur dan mengakhiri rakyatnya. Mereka malah sibuk untuk mengintimidasi. Mereka sibuk untuk mengutarakan rakyatnya. Lalu hadir kalian untuk apa, Bapak Ibu?
lalu hadir kalian sebagai pemimpin negara ini untuk apa? Biarkan kami yang memimpin kalau memang sekiranya Bapak Ibu sudah tidak sanggup. Iya, toh? Loh, dia kan hari ini masih sanggup kok. Dia kan hari ini masih mau jadi garda terdepan. Kalau memang sudah tidak sanggup, dia bilang. Jangan malah mau nambah periode, jangan malah pemilu mau jadi 2 tahun. Saya rasa hari teman-teman sudah merasakan banyak lah ya. Beberapa hal yang memang sebenarnya menjadi sebuah persoalan kita bersama. Ya, semoga kita doa sama-sama teman-teman semua. Semoga memang pemerintah di sana bisa mundur secara cepat, bisa mundur secara teratur. Karena hari ini ya memang masih mau, Pak. Dia memang masih mau. Dia memang masih tanggung. Untuk menunjukin dana. Kalau kita mau angkat aja pun dilarang. Kalau kita mau angkat tanah aja disuruh sama kuda. Mohon maaf ya Bapak Ibu Polisi, bukan maksud kita provokasi, tapi memang bukti kenyataannya biasanya memang. Kalau kita nggak bisa ke sana kan? Revolusi! Terlepas dari apa semua, saya apresiasi kita tepuk tangan buat teman-teman semua, buat kita semua. Bukannya hari ini kita masih hadir untuk kita sama-sama membela untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Teman-teman harus tetap hadir, kita harus tetap hadir. Iya memang harus akan tetap hadir. Iya memang akan terus hadir dan berlipat ganda untuk bisa mengawal seluruh kebijakan yang memang segera tidak mementingkan rakyat sedikit pun. Mungkin kalau tidak ada apa pun segala hari menjadi konflik. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang memang masih mau hadir. Mungkin itu saja, karena saya rasa terlalu panjang orang juga tidak membuat pemerintah sana mendengar. Yang penting kan hari ini yang hadir membuktikan bahwasanya yang masih mau lah, masih mau berjuang buat rakyat. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup sama-sama orasi hari ini. Mungkin sama-sama berurakan saja. Ikut tarik kalau hidup masa, jawab hidup masa, bukan hidup, oke? Salam bergerak, salam berjuang, hidup maju juga. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Iya, Ben. Iya, Ben. Iya, Ben. Selain sering dilakukan, saya gelarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kawan-kawan, ikawan dan ikawati semua. Semakin sore, semakin asik. Semakin seru, semakin semangat gelora perjuangan serta perlawanan kita terhadap negara ini. Kawan-kawan, kayaknya pemerintah alergi dekat dengan rakyatnya. Seharusnya kita berada di ring satu untuk menyampaikan orasi-orasi kita pada sore hari ini. Tetapi ruang itu dibatasi. Tanda apa? Tanda pemerintah tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat? Apa yang menjadi aspirasi mahasiswa berdasarkan kajian-kajian yang kemudian kita lakukan secara serius? Baik kawan-kawan, selanjutnya dipanggil Imawan Diki untuk menyampaikan orasi perwakilan dari pimpinan cabang BNN Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat Imawan dan Imawati semuanya. Masih tetap semangat hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kuliah umum di jalan. Bagian dari istihad untuk bagaimana kita katakan hari ini pemerintah kita katakan tidak baik-baik saja. Sepakat, kawan-kawan. Saya buka salam pergerakan, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan dan Imawati yang hari ini sudah hadir menggelorakan perjuangan bentuk bagaimana kita katakan hari ini YMM masih peduli terkait bagaimana posisi dan peran pemerintah yang hari ini kita katakan dan Bapak Polisi sekalian dan Ibu-Ibu Polisi sekalian. Hari ini saya katakan pemerintah tidak baik-baik saja.
Maka hadirnya kami di sini, bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polisi, bagian bentuk dari sebagai IMM hadir sebagai mitra kritis yang membela hak rakyat dan yang membela kaum tertindas. Sepakat kawan-kawan? Bapak-bapak dan ibu polisi yang sekalian, jika ibu-ibu polisi dan bapak-bapak polisi tidak paham bagaimana kebebasan berekspresi itu bagian dari nyawa demokrasi, kalau teman-teman tidak tahu dan bapak-bapak polisi tidak tahu, mari ikut saya ke Cirende dan kuliah di SIPUMJ. Biar kita ajarkan bagaimana kebebasan demokrasi itu bagian nyawa demokrasi. Maka Cirende hadir dan IMM hadir hari ini bentuk istihad bagaimana IMM masih dalam garda terdepan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk bagaimana menyuarakan bahwa pemerintah betul, pemerintah tidak pecus. Maka bapak-bapak polisi dan ibu-ibu sekalian, jangan halangi kami untuk melakukan aspirasi, jangan halangi kami untuk bagaimana menyuarakan kebenaran. Kami di sini hadir bukan tanpa sebab, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadir kami di sini bagian dari penyambung rakyat. Bukankah itu prinsip demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan untuk pejabat yang di sana. Bukan untuk pejabat yang di sana yang hari ini alergi untuk kembali turun untuk berdialog dengan kami. Jadi apa fungsi pemerintah hari ini sebagai fasilitator, sebagai penyelenggara negara? Maka ini paradoks, teman-teman. Begitu banyak persoalan yang hari ini kita hadapi di negara ini. Namun saya kira berbagai persoalan itu tidak dapat ditindak dengan serius. Pemerintah cacat dan gagal, saya katakan. Sepakat, pemerintah cacat dan gagal. Pemerintah cacat, pemerintah cacat, pemerintah cacat. Dengarkan bapak polisi dan sampaikan ke penguasa yang di sana. Jika kami hari ini kami tidak dapat bertemu bagaimana indahnya istana negara itu, dan kami tidak dapat bertemu dan berdialog langsung, maka istihad dan perjuangan hari ini IMM dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Cabang sampai Komisariat masih terduri, bapak-bapak dan ibu sekalian, terkait bagaimana kondisi pemerintah dan kondisi negara hari ini yang tidak baik-baik saja. Sepakat kawan-kawan? Maka tetap semangat kawan-kawan sekalian. Hari ini saya katakan ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar kita sebagai kader Partai Demokrat. Dan jangan pernah lelah bahwa perjuangan teman-teman hari ini saya kira berimpak dan berdampak yang positif untuk kita semua, untuk negara kita semua. Sepakat? Bapak-bapak dan ibu polisi sekalian yang saya hormati, maka izinkanlah kami menyuarakan aspirasi yang menjadi narasi kami, masih diskusi kami, untuk sama-sama membenahi bagaimana pemerintah hari ini. Saya katakan pemerintah itu harus adil dan beradab. Maka kader-kader kami yang di sana, yang sudah menjadi korban, dan masyarakat yang sudah menjadi korban, itu bagian dari kezaliman pemerintah. Bagus! IMM dengan merah marunnya akan terus menggiorakan perjuangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Maka hari ini ketika bapak-bapak dan ibu sekalian sedikit saja mencolek kader-kader kami, sedikit saja mencolek bagaimana merah marun perjuangan kami, maka saya pastikan bapak-bapak ibu sekalian, kami akan terus menggiorakan perjuangan ini. Kami akan terus menggiorakan perjuangan ini. Sepakat? Begitu bapak-bapak dan polisi sekalian. Jadi jangan sampai halangi kami. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak paham bagaimana kebebasan berekspresi, kebebasan menarasikan gagasan itu bagian nyawa demokrasi, saya katakan ikut kuliah di Cirende. Ikut kuliah di Cirende. Kita kuliah dan diskusi bareng. Jika usul ditolak tanpa ditindak, kritik dibungkam tanpa, maka hanya ada satu kata, lawan. Maka hanya ada satu kata, lawan, lawan, lawan. Ini pun yang bisa saya sampaikan. Salam pergerakan, salam perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya ingin tangan kiri teman-teman semua kata. Kita nyanyikan. Ayolah
Ayo! Ayo! Norak, seruk anak-anak, dan kibar geloparkan panjir-panjir. Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut bukti imata. Ingat, ingat, niat telah diikrarkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila jangan takwa kepada Tuhan. Pewaris tangguh pimpinan umat nanti, imawan dan imawati, siswa teladan putra harapan, menyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur negeri indah. Maka sekian teman-teman sekalian orasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan tetap jaga kekompakan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa di era demokrasi banyak hal yang kemudian direpresi. Kebebasan berkumpul dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi, pun kebebasan memilih diksi-diksi dalam menyampaikan pendapat pun dibatasi. Hari ini orasi-orasi dalam aksi-aksi ada kekhawatiran setiap-setiap orator dalam penggunaan diksi. Negara begitu kejam, negara begitu luar biasa ingin menangkap rakyat, mahasiswa, masyarakat ketika dalam menyampaikan aspirasinya menggunakan diksi-diksi yang akhirnya mungkin menjatuhkan pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Tetapi kita harus tetap bersemangat, kawan-kawan. Diksi apapun silakan digunakan untuk menyampaikan kritikan-kritikan kita kepada pemerintah. Paling tidak kita lebih baik daripada mereka. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan perintah pemimpin negara ini. Apa yang mereka ucapkan lebih sakit daripada kata-kata atau diksi-diksi yang kita gunakan dalam setiap orasi-orasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, kawan-kawan, mari kita dengarkan orasi dari Ketua Umum MM Cabang Ciputat, Imawan Mijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kepada semua